Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil Malikil Hakim Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim Fattariqu ilayhi wadihun lilqasidin Waddalilu alayhi laihun linnazirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا وعلى سائر أصحابه وسلم اللهم بارك لنا نوسنترا جايا ريا وأهلك الكاذبين الظالمين وأخرجهم من بيننا صاغرين وخائبين وخاسرين وجاسمين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين para عالم para علماء para kiai, para asatid wal asatidah, para guru-guru kaulo sedanten al-muqarram yai wahib mahfud saking cetis mata'an Allah bituli hayati yai mahfud yai sahlan mantan ketua PCNU Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, mata'anallah bituli hayati, pengasuh pondok pesantren Al-Huda, kita doakan semoga beliau senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Al-Huda senantiasa Allah beri keberkahan, amin. Terus maju dan berkembang, amin. Dan mudah-mudahan kiainya selalu sehat, berkah, santri-santrinya terus bertambah. Yang sudah ada di pondok santrinya betah semuanya, dikasih futuh oleh Allah semua, amin. Doa ini pun untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa durriyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaikal muqarrabin والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين Bapak Ibu para yai rahimakumullah, alangkah indahnya pada siang yang berbahagia ini Pondok Pesantren Al-Huda mengadakan acara khatmil Quran wal kutub untuk anak-anak Pondok Pesantren Al-Huda dengan mengundang para alim, mengundang para yai wabil khusus guru besar dari Kebumen Yai Wahib Mahfud. Tentunya kita yang hadir pada hari ini karena berkumpul dengan orang alim para yai akan juga mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Amin.
syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Di dalam ayat ini Allah berikan sebuah isyarah. Asyarallahu fi hadhil ayah bahwa sesungguhnya orang alim berada di susunan ketiga setelah Allah malaikat di dalam bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Setelah Allah yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Ia, maka Allah rattaba nafsahu bil malaikah. Wal malaika yang kedua adalah orang-orang atau makhluknya yang bersaksi, syahida ay hakama wa'takada. Hakama lillah, wa'takada liulil ilmi. Hakamallahu subhanahu wa ta'ala bi annahu la ilaha illa huwa. Wa'taqada ulul ilmi bi annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat, illallah kecuali Allah. Betapa orang alim tinggi derajatnya di mata Allah dengan mentertib setelah dirinya Allah, kemudian malaikat, dan yang ketiga adalah ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Siapa ulul ilmi? Kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Marah Labid, ulul ilmi humul ladhina arafu wahdaniyatallahi ta'ala biddalailil qati'ah, yaitu orang-orang yang mengetahui wahdaniyatnya Allah biddalailil qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti, dengan dalil-dalil yang qat'i. Itu namanya ulul ilmi. Alladzina arafu wahdaniyatallahi biddalailil qati'ah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang memahami bahwa Allah itu tunggal, biddalailil qati'ah. Dalailil qati'ah ini ada dua. Pertama adalah dalilut tamanu' dan dalilul fitri. Dalilut tamanu' adalah seperti firman Allah, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi. Ini namanya dalilut tamanu'. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Yang satu mana'a akhara, yang akhara mana'a sahibahu. Kalau Tuhan itu ada dua, yang satu pengen menciptakan langit itu ada tiangnya, yang satu ingin menciptakan langit tidak ada tiangnya. Maka ketika langit sekarang tidak ada tiangnya, maka yang menginginkan langit ada tiangnya berarti bukan Tuhan. Kalaulah Allah itu, Tuhan itu ada dua,
Yang satu ingin bumi ini bulat, yang satu ingin bumi itu datar. Kenyataannya sekarang bumi adalah bulat, maka Tuhan yang menginginkan bumi ini datar berarti batal dia sebagai Tuhan. Itu namanya dalilut tamanu'. Dalil apa katanya? Dalilut tamanu'. Yang kedua adalah dalilul fitri, bahwa manusia ketika sudah berada dalam suatu titik nadir dalam hidupnya, ketika harapan-harapan kepada selain Allah ini mentok, ketika dia sudah tidak lagi berharap kepada orang tuanya, ketika dia sudah tidak berharap lagi kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang-orang yang ia kenal, tidak ada seorang pun yang bisa untuk dijadikan sandaran dari masalah yang ia hadapi, maka manusia dalam keadaan itu akan kembali kepada al-ilahul wahidul qahhar, Tuhan yang tunggal yang maha perkasa. Itu adalah dalilul fitri, bahwa Tuhan itu bagi orang yang percaya adanya Tuhan pun, dia sebenarnya mempercayai adanya suatu titik di mana di titik itu ia membutuhkan sesuatu di balik realitas alam yang ia bisa nampak, bisa dilihat. Siapa orang yang dapat mengerti bahwa Tuhan itu satu? Hanyalah para ulama bisyahadah ay bil i'tiqad. Wajib kita mengetahui Tuhan itu satu, hukumnya wajib. Ala haddi qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu. La yajuzu nailuhu bittaqlidi wal ittiba, walakin bil ilmi, li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'lam bil ilmi annahu la ilaha illallah. Maka untuk orang-orang awam dari zaman Wali Songo, untuk kemudian dia baiat kepada orang-orang alim di dalam bagaimana dia memahami la ilaha illallah, untuk dia amalkan sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Siapa yang tahu? Alim, orang berilmu. Makanya Allah tempatkan al-ulama fid darajatis salisah, di dalam derajat yang ketiga, syahidallahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Tetapi ulul ilmi tidak bisa qa'iman bil qisti. Kenapa qa'imannya mufrad? Hal mufrad karena kembalinya menurut sebagian ulama kepada Allah. Yang qa'iman bil qisti hanyalah Allah. Al malaikah wa ulul ilm, dia tidak qa'iman bil qisti. Hada at-tafsir inda ba'dil ulama. Kemudian Allah katakan, ini kita bicara tentang ilmu karena ada anak-anak kita, supaya mereka menjadi orang-orang alim. Allah katakan, innama yakhshallahu yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, hanyalah ulama
yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada ketakutan kepadanya hanyalah ulama. Kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuh, kapan-kapan ilmunya bertambah maka takutnya kepada Allah bertambah. Bagaimana orang-orang berilmu disyaratkan sesuatu fi'lul qalbi yang namanya khasyah. Al-ilmu fi'lul aqli, tetapi khasyah fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi, ketakutan kepada Allah itu harus koheren, senada dan seirama dengan fi'lul aqli, yaitu ilmu. Orang yang banyak ilmunya maka dia banyak takutnya kepada Allah. Setiap tambah ilmunya maka tambah pula takutnya kepada Allah. Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi, nabi tidak diwarisi oleh anak-anaknya tapi diwarisi oleh para ulama, maka kiai kadang-kadang ilmunya lebih banyak diambil oleh santrinya daripada diambil oleh muridnya. Diambil oleh anaknya. Para ulama, para kiai, kebanyakan ilmunya diambil oleh para santrinya daripada diambil para anak-anaknya. Pinter kiainya juga, anaknya dipondokin di tempat lain karena supaya dia bisa mengambil yang banyak ilmu dari kiainya itu. Sementara kiainya mendidik anak orang. Karena kiai itu ketika melihat muridnya, santrinya ilmunya lebih dari dirinya, maka dia berbahagia. Ya Rabbi bin Nawawir hamman masyayikhana wa atiran naquburahumu bin ni'ami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil hashim iqbal kulla ma da'una salatuhu wassalam ya akramal umami. Itu adalah tiga bait syair yang saya karang tentang mengambil keberkahan dari Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Rabbi bin Nawawir hamman masyayikhana. Ya Rabbi, dengan barakah Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani irhaman masyayikhana. Semoga engkau sayangi para guru-guru kami, wa attiranna kuburahum bin ni'ami, dan siramilah wewangian di kubur mereka dengan berbagai macam nikmat. Ya Rabbi bil khalil iftah kullama, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina. Ya Allah, dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan iftah kulla talibina, berilah foto semua santri-santriku. Waj'alhumu khairan minna, jadikanlah mereka khairan minna, lebih baik dari kami. Itu doa para kiai kepada santri. Jadi para kiai kalau punya santri kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul? Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Mukibin. Habib, muridnya namanya
Muhibbin. Nanti kalau dia dengar muhibbinnya itu sudah berpangkat habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Betul apa tidak? Kiai punya santri, dengar-dengar katanya di kampungnya udah jadi kiai. Kiai bahagia apa tidak? Habib punya santri muhibbin. Lalu dia dengar muhibbinnya ini sudah bergelar habib. Marah apa tidak? Marah, saudara. Betul apa tidak? Lalu kalau begitu, kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama habib? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Siapa murid-muridnya nabi? Bisa anaknya, bisa hanya muridnya. Kalau anaknya mengambil ilmu daripada nabi, maka anaknya jadi pewaris. Begitu pula kiai, kalau anaknya mau belajar sama kiai, maka dia akan menjadi pewarisnya kiai. Tapi walaupun anak sendiri, kalau dia tidak mau ngaji, abai ngajar ngaji, deweke main layangan melulu cilike. Abai ngajar ngaji ning santri, deweke turu. Akhirnya anak orang jadi pinter, anak kiai goblok. Kira-kira yang bakalnya menjadi penerus kiai ini, anaknya yang goblok apa muridnya yang pinter? Coba lihat Yai Wahib dari Kebumen sejam setengah datang kemari, bahagia di pondok pesantren Al-Huda, muridnya sudah jadi kiai. Itu luar biasa bahagianya seorang guru. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5. Di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek masih Lataksal, Ojo Males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu kalau kiai ngedenger muridnya bikin pondok, bukan merasa kesaing, tapi seneng. Alhamdulillah, Gus Imdad, ahlan wa sahlan wa marhaban. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak zaman dulu ketika Islam baru datang di Pulau Jawa ini, para penyebar agama Islam pertama yaitu para wali songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Bahkan saya tidak tahu daerah lain, kalau di daerah Banten, Sultan-Sultan Banten, anaknya sejak kecil baru lahir crot, itu sudah ditaruh di para kiai. Dia sejak kecil tidak tahu kalau dia anaknya sultan, dirahasiakan. Orang teman-temannya aja nggak ada yang tahu.
orang kampung yang ada di tempatnya kiai itu juga tidak tahu. Secara rahasia dititipkan pada kiai, kemudian dididik sejak orok dengan didikan kesatria, didikan sederhana. Ketika anaknya sudah baligh, kemudian diajari ilmu kanuragan, diajari tata krama, diajari ilmu tata negara. Ketika sudah siap dia untuk memimpin, baik jadi penerus ayahnya maupun jadi perwira-perwira di keraton, baru dikatakan engkau anak sultan. Maka ketika dia di keraton, dia sudah biasa hidup penuh kesederhanaan, dia hidup penuh ketawaduan, akhirnya dia mempunyai sensitivitas tinggi kepada masyarakat. Dulu cerita orang-orang tua, kalau ada anak sultan di Banten, itu dia buang airnya setiap hari, buang air itu enggak dianggap. Kenapa? Berarti dia makan kayak orang biasa. Makanya lihat foto Sultan Ageng Tirtayasa, kurus kering, foto yang dilukis oleh Belanda, itu tubuhnya kurus kering, enggak kayak saya yang gemuk begini. Kenapa? Karena memang semakin dia ini akan dijadikan putra mahkota, maka semakin paling getol riadohnya, akan dilihat oleh ayahnya siapa anak-anaknya yang akan menjadi penggantinya. Walaupun secara tradisi yang akan dijadikan sebagai pengganti sultan adalah anak pertama, tetapi sejak kecil diomong siapa yang jago riadoh maka dia yang akan jadi sultan. Akhirnya semua anak-anak sultan jago riadoh. Ruwiya anna sultan maulana Yusuf itu ke kamar mandinya fi kulli 15 yauman, setiap 15 hari. Saking sedikitnya dia minum, saking sedikitnya dia makan. Sampai itu terjadi Sultan Tirtayasa. Dari Sultan Tirtayasa ke bawah tradisi itu sudah hilang. Makanya para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, para kiai-kiai keturunan Wali Songo meneruskan tradisi itu. Walaupun dia punya pondok, banyak santri yang mondok di tempatnya, anaknya ya dibuang. Karena mondok itu bukan hanya soal mencari ilmu, tapi soal menjauhkan anak kita dari kasih sayang ayah dan ibu. Kejauhan anak dengan ayahnya dan ibunya penting untuk memupuk kemandirian sejak dini, untuk memupuk kesederhanaan, untuk memupuk ketawaduan, akhlak mau berkhidmah kepada gurunya dia di sana. Semakin dia itu dipondokin tanpa dititipin oleh ayahnya yang juga kiai, maka semakin dia tidak dikenal, maka itu semakin bagus. Jadi kalau kita kiai mondokin anak di pesantren, kita pura-pura enggak tahu aja anak kita siapa. Pokoknya anak saya di sini kiai gitu. Anak saya di sini kiai gitu. Agar apa? Agar anak kita tidak mendapat keistimewaan. Nanti kalau guru kita, guru anak kitanya tahu mana anak kita, nanti dicari-cari. Nanti akan diistimewakan karena putra temannya dan lain sebagainya. Dulu demikianlah cara orang-orang tua kita di dalam cara taktik memondokkan anaknya agar anaknya sama seperti santri-santri lainnya. Dan inilah ajaran Wali Songo, ajaran kesetaraan,
ajaran yang berdasarkan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bernasab kepada Rasulullah. Betul? Ada enggak itu orang suka ngaku-ngaku cucu Rasulullah? Ada enggak? Jawab yang tegas. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah, sejak anaknya bayi bisa ngomong, anaknya itu sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin bahwa kamu adalah cucunya Rasul, kamu lebih tinggi derajatnya daripada kiai-kiai. Kiai itu 70 pinter-pinter, kamu satu goblok, maka kamu lebih mulia daripada kiai-kiai itu. Karena kiai itu mulia karena ilmu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi kalau kamu cucu Nabi, kamu mulianya karena zatmu, karena darahmu, ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhmu, walaupun kamu gila, kamu tetap menjadi mulia. Akhirnya orang-orang yang begini tumbuh dalam kesombongan zat, tumbuh di dalam perkembangan otak yang tidak waras, dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada dibikin kitab-kitab yang mendukung pendapat-pendapat dusta, katanya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berfatwa bahwa orang yang alim kalah derajat dengan keturunan Nabi yang bodoh. Ketika diverifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar, ternyata keterangan itu tidak ada. Ada di dalam kitab seorang Habib namanya Zain bin Smith yang katanya Ibnu Hajar berfatwa orang yang alim tapi bukan keturunan Nabi maka derajatnya kalah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Setelah saya teliti di dalam kitab Ibnu Hajar, katanya ada di dalam kitab Fatawa, fatwa itu, keterangan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kutipan itu kutipan dusta. Bahkan yang ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar Fatawinya mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Kemudian diverifikasi di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Bajuri, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, sama dengan ulama-ulama lainnya, bahwa orang alim walaupun dia bukan turunan Nabi, di sini ada orang keturunan Nabi yang bodoh, maka orang alim yang anak tukang kangkung ini lebih mulia 60 derajat daripada keturunan Nabi yang bodoh. Itu ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Innal alima alladhi lam yansub ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yafuku alal jahilil ladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wa sallam bisitina darajah. Orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengalahkan orang bodoh yang bernasab pada Rasulullah bisitina darajah, dengan 60 derajat. Siapa saja dia bisa baca kitab mondok, maka dia yang akan jadi kiai, walaupun dia anak tukang cilok, dia anak tukang mainan balonan, dia anak tukang es krim, dia anak tukang pring, tapi dia mondok pinter,
dia lebih mulia daripada anak kiai tapi goblok kebina-bina. Ini ajaran Islam. Pakai sod. Nanti di sini saya tadi dibatasi oleh sahibul bait, kiai kita sahibul huda, wong kang ngedueni pondok pesantren al huda, bahwa kiai ceramahnya jangan lama-lama, nanti akan diskusi yang akan dimoderatori oleh mantan ketua PCNU Kebumen. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang nasab para kabib-kabib Baklawi. Bu, 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 tahu nggak kabib? Kabib tahu. Kabib itu orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi. Saya sudah teliti, Bu. Mereka bukan keturunan Nabi bil marrah, sama sekali. Mereka bukan turun Nabi min haisu kutubun nasab, min haisu kutubut tawarih, wa min haisu tes DNA. Kopi jadi ini, man. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Bagaimana nanti kisahnya? Nanti akan kita teruskan di dalam forum diskusi. Bagi ibu-ibu yang ada kerjaan di rumah, nggak apa-apa, boleh pulang nanti setelah doa. Kalau yang mau dapat barokah, ya semakin lama duduknya semakin banyak barokahnya. Demikian sementara saya akhiri. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.